Omega. Halo guys, welcome back to Toy Story Channel. Karena mainan punya cerita, oke. Okay, kali ini kita akan mereview sedikit berbeda dari yang video-video sebelumnya. <laughs> oke, okay, ini anak 90-an pasti tahu karakter ini, salah satu anime yang sangat teknik karakter ini, ya, OmniMon atau OmegaMon dari Digimon 1 Digimon Adventure yang pertama oke okay. ini dia gabungan dari WarGreymon dan Metal Garurumon. di episode terakhir ya kalau nggak salah itu dan dia masih berlanjut sampai ke Digimon Adventure 3 kalau nggak salah yang terbaru itu Digimon Adventure 3 Oke, okay, langsung saja ini dia keluaran Bandai tapi yang keluaran pertama Digimon reboot gitu sedangkan yang di yang keluaran Bandai yang terbaru itu ada yang Omega Mon yang amplified kayak gitu Omega Mon yang amplified dia lebih bagus detailnya katanya yang saya baca reviewnya itu seperti itu untuk detailnya dia lebih bagus tapi kalau dilihat sekilas di gambar hampir sama sih jadi ya sudah karena sudah terlanjur beli yang reboot ini jadi yang untuk amplifier nggak usah saja dibeli karena hampir sama oke langsung saja di sini artikulasinya yang lemah itu di bagian kaki ini sangat letoy menurutku ini letoy banget gampang nggak kuat jadi dia gampang jatuh ke belakang gini Apalagi dimana sayapnya ini berat banget yang di belakang, jadi harus pintar-pintar buat diposekan gitu. Oke, okay. sedangkan untuk artikulasi yang di atas ini serat banget ya, tuh. Meskipun diposisikan seperti ini, ini enggak jatuh, tuh. Enggak bergeming sedikit pun, hmm. beda dengan yang kakinya, kakinya letoy. Oke, selain itu juga tadi yang di bagian kaki ini yang pinggang ini longgar banget tadi jadi saya akalin untuk dikasih lem alteco sedikit biar jadi seret oke kayak gitu biasanya tuh trik-trik udah umum di dunia mokit ya hmm, pasti banyak yang tahu tinggal kasih sedikit lem alteco masalah persendian aman oke lanjut ke bagian belakangnya nah bagian belakangnya di sini sayapnya artikulasinya cukup segini tuh yang amplified juga sayapnya seperti ini maksudnya nggak ada beda dari artikulasi apa-apanya itu sama hampir sama sekarang coba kita copot kita lihat detail dari masing-masing tangannya ya pertama mulai dari yang metal garu rumon dulu nah ini detailnya tuh lihat ada matanya ini stiker ya ini detail dari kepala metal garu rumonnya oke ini di sisi satunya nah dan ini bisa dibuka ketika belum diganti dia bisa pakai yang Canon yang pendek ini ini bisa diganti dicopot nah detailnya seperti ini kita ganti sama yang besarnya nah ini yang besarnya tuh Tuh lihat seperti mesin Canon seperti itu ya tuh Oke, kita pasang. Nah. Jadi seperti ini. Langsung pasang. Sekarang kita lihat yang War Greymon. Nah, untuk yang War Greymon ini sejujurnya lebih keren sih untuk warnanya dibanding yang Metal Garurumon-nya. Tangan Metal Garurumon-nya karena ini dia lebih ke glossy gitu sedangkan yang Metal Garurumon ini dia warnanya ngedove birunya ini ngedove kayak gitu dan ini ada lambang dari Wargreymon ini kan seperti sayap di belakangnya Wargreymon itu dan ini detail kepalanya oke ini juga bisa dibuka dan dipasang pedang Eknik dari Omega Omegamon Oke, ini pedangnya. Ini nih kelihatan seperti metal, sedang padahal ini, ini stiker. Ini cuma stiker. Warna aslinya sama seperti ini warna abu-abu gini. Warna abu-abu. Sedangkan ini stiker. Oke. Tutup. Nah, baru dipasang. Hmm, ya. nah. Oke, okay. ini dia Omega Mon atau Omnimon gabungan atau perubahan jogres dari Metal Garurumon dan War Greymon. Jadi untuk teman-teman yang belum beli ini sedang, dan mau beli, saya sarankan beli aja langsung yang amplified, jangan yang ribut detailnya katanya lebih keren karena saya sudah terlanjur beli yang reboot dan tidak ada beda artikulasi ataupun gimmicknya tidak ada beda tidak ada tambahan gimmick jadi saya tetap cukup yang ini saja tapi, tapi untuk teman-teman yang belum beli silahkan beli yang Omega Mon yang amplified saja seperti itu oke sekian review dari Toy Story Channel nantikan video-video berikutnya jangan lupa di like Komen dan di subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Bye-bye, see you on the next video, karena semua mainan punya cerita.